Siang semua teman-teman, perkenalkan saya Mang Bilal dari Ciamis, dari Paguyuban Tunggul Galuh. Kali ini saya mau berbagi tentang bagaimana cara memainkan karinding bambu ya. Ini karinding. Bagi kalian yang pemula sebetulnya gampang cara untuk memainkan, yang sederhana. Ini karinding, ini adalah pemegangnya. Kalian pegang pakai tangan kiri, lalu coba telunjuk kanan ini pukul-pukul di sini supaya tergetar. Nah, jangan coba-coba mukul seperti ini ke sini, nanti akan efeknya di sini akan berubah menjadi cengkat, kalau di melodi itu jadi pales. Nah, harus di sini supaya timbul getar. Lalu ruas yang ini tempelkan ke dalam mulut, dijepit, hanya dijepit macam ini. Nah, lalu dipukul ini. Nah, terus aja itu, karena itu satu kali pukulan, napas dari perut agak disedot, satu kali pukulan dikeluarkan. Nah, itu sebetulnya kalau kita sering terbiasa memainkan ini, itu akan menjadi olahraga napas dan latihan pernapasan. Jadi kita itu harus fokus dengan suara yang dihasilkan, karena semua itu perlu proses dan bertahap. Yang penting tangan kita itu harus jeli dulu, harus tepat dulu memukul ke arah babandul pemukul macam ini. Nah, supaya getaran-getaran ini bersih. Nah, terus ada ketika dipukul itu ada napas pasrah yang artinya adalah A seperti ini. Itu caranya tidak bernapas, tidak juga dikeluarkan, itu pasrah aja, akan menimbulkan suara seperti ini. Nah, kalau agak disedot seperti ini. Kalau nap O A I U E. Nah, kalau U ini. Nah, ini hilang ke dalam. Seperti kita mau muntah. Coba E. Nah. Macam itu. Jadi perlahan, agar kita bisa itu perlu kesabaran dan kesadaran. Nah, untuk kalian yang di sekitaran Priangan Timur khususnya Ciamis Tasik, kalau mau pengen belajar cara memainkan karinding atau cara membuatnya, bisa datang ke paguyuban kami, ke sanggar kami yang ada di Desa Sindangsari, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Bisa langsung datang ke saya, Mang Bilal. Di sini kita sama-sama belajar melestarikan budaya khususnya karinding. Nah, terbuat dari bambu. Oke teman-teman, mungkin segitu dari saya. Terima kasih. Sampurasun.